Pemirsa, karena terdesak kebutuhan ekonomi dan berniat ingin menguasai mobil korban, seorang pemuda nekat membegal supir taksi online yang sudah paruh baya di kawasan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Namun, sialnya warga yang mengetahui hal tersebut kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian dan langsung ditindaklanjuti. Bahkan sebelum diamankan, pelaku sempat berduel dengan salah satu anggota Polsek Pangalengan. Seperti inilah video amatir yang direkam oleh sejumlah warga desa Wanasuka, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung pada Minggu siang 14 April 2024 lalu yang memperlihatkan detik-detik Aibtu Yosef, seorang anggota Polsek Pangalengan, saat mengamankan HF, seorang pemuda berusia 22 tahun, pelaku pembegalan terhadap pria paruh baya bernama Bustomi yang merupakan supir taksi online. Dalam video dan foto yang beredar, korban yang bernama Bustomi tampak sudah tak berdaya dalam kondisi berlumuran darah di bagian wajahnya saat tengah dilarikan ke rumah sakit. Sementara pelaku HF tampak tersungkur di bagian belakang mobil dinas Polsek usai dirinya berduel dengan Aibtu Yosef sebelum akhirnya dihakimi oleh warga sekitar. Kronologis kasus pembegalan ini bermula dari pelaku yang terdesak masalah ekonomi. Memiliki niat jahat, pelaku kemudian memesan taksi online dari rumahnya di kawasan Pasir Jambu menuju ke kawasan Pangalengan. Setelah sampai di wilayah yang dianggap sepi, pelaku yang berniat menguasai minibus milik korban kemudian menusukkan pisau yang sudah dibawanya ke bagian leher dan wajah korban secara membabi buta. Namun sial, aksi pelaku yang ketahuan berakhir menjadi bulan-bulanan sejumlah warga di lokasi kejadian. Hingga akhirnya pelaku juga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat dilakukan pengejaran, kemudian mobilnya selip, dipalang oleh kendaraannya Aibtu Yosef, kemudian mengamankan tersangka. Pada saat Aibtu Yosef mengamankan tersangka, sempat terjadi perkelahian, kemudian warga sekitar turut serta melakukan pemukulan kepada tersangka, yang juga seketika sekali dua kali Aibtu Yosef kena pukul. Dan tersangka berhasil diamankan setelah juga ada bantuan dari Brigkanceng juga turut membantu mengamankan tersangka, dimasukkan ke dalam mobil patroli, kemudian langsung dibawa dan mobil daripada korban itu bisa diamankan oleh petugas Polsek Pangalengan, Polresta Bandung. Setelah pulih dan bisa dimintai keterangan lebih lanjut, hukuman 9 tahun penjara menanti pelaku HF karena disangka melanggar pasal 365 KUH pidana tentang pencurian disertai dengan kekerasan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.